Audio Jungle. Update TC Timnas U20 Indonesia. Kiper belum lengkap tapi siap tantang Turki. Cho Byung-kuk sudah dampingi Shin Tae-yong. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Timnas U20 Indonesia terus berlatih di Antalya, Turki hingga Jumat 21 Oktober 2022. Berikut adalah beberapa update yang bisa dikabarkan. Timnas U20 Indonesia terus berlatih di bawah asuhan Shin Tae-yong di wilayah Belek, Antalya, Turki. Jika beberapa hari lalu Shin Tae-yong berfokus pada perbaikan skill dasar dan performa pemain, kini menu latihan yang diberikan adalah weight training. Hal ini bisa dilihat dari unggahan YouTube PSSI pada Jumat 21 Oktober 2022. Para pemain terlihat melahap lebih dari 10 jenis latihan di gym yang ada di hotel. Sementara itu, skuad Timnas U20 Indonesia belum juga lengkap hingga hari ke-6 di Turki sejak kedatangan mereka pada Sabtu, 15 Oktober 2022. Satu pemain yang belum bergabung adalah kiper Cahya Supriyadi. Pemain Persija Jakarta itu memang terlambat bergabung karena masih menunggu izin dari tim dokter. Asisten Timnas U20 Indonesia, Nova Arianto, memastikan bahwa Cahya bakal menyusul ke Turki dalam beberapa hari ke depan. Untuk Cahya akan gabung pada tanggal 25 Oktober 2022, ujar Nova Arianto saat dihubungi awak media. Nantinya dia langsung gabung ke Turki sebelum nanti tanggal 5 November ke Spanyol. Tambahnya, Nova juga menjelaskan bila Timnas U20 Indonesia akan dijadwalkan segera menjalani uji coba. Nova juga menjelaskan bila Timnas U20 Indonesia akan dijadwalkan segera menjalani uji coba. Satu lawan yang dibocorkan adalah Timnas U20 Turki. Uji coba dalam waktu dekat direncanakan pada tanggal 24 dan 26 Oktober 2022, ujar Nova. Rencananya akan melawan tim lokal dulu dan tanggal 26 Oktober melawan Turki U20. Kalau untuk uji coba di Turki ada sekitar 4-5 kali. Ditunggu sajalah nanti, tambahnya. Di sisi lain, TC Timnas U20 Indonesia juga kedatangan asisten baru dari Korea Selatan, Cho Byung-kuk yang jadi pengganti Zaden Radonki. Indra Safri memastikan Cho Byung-kuk sudah bergabung di Turki dan mendampingi Shin Tae-yong. Nama asisten pelatih baru Shin Tae-yong adalah Cho Byung-kuk, kata Indra Safri. Cho Byung-kuk merupakan pria asal Korea Selatan yang pernah bekerja sama dengan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Kedua bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih klub Korea Selatan, Cheongnam Ilhwacuna, pada 2009 hingga 2011. Sebelum menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia, Cho Byung-kuk merupakan juru taktik Southcoast Flame FC U13. Ia sempat menjadi pelatih asal Australia itu sejak 1 Oktober 2021. Audio Jungle. Dari 11 nama, Indra Safri rekomendasi 4 pemain keturunan ke Timnas U20 Indonesia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Direktur Teknik PSSI, Indra Safri beberapa waktu ditugaskan oleh federasi untuk berangkat ke Belanda guna mendekati pemain keturunan yang diproyeksikan memperkuat Timnas U20 Indonesia. Terbang ke Belanda, Indra Safri ditemani utusan PSSI, Hamdan Hamidan, dan staf pelatih Timnas U20 Indonesia, Kim Chong Jin. Berdasarkan penuturan Indra Safri, pelatih Shin Tae-yong menyetor 11 nama pemain keturunan yang diincar. Hasilnya, 4 nama terpilih setelah dilihat kemampuannya lalu direkomendasikan ke Shin Tae-yong. Ada 11 pemain yang diminta oleh coach Shin Tae-yong, saya sama Kim Jong Jin, ucap Indra Safri saat ditemui di Stadion Madya Senayan, Jakarta Pusat. Kami dapat 4 nama, 4 nama itu akan dirilis oleh Ketum PSSI, Muhammad Iriawan, sambung pria berusia 59 tahun itu. Belum bisa dijelaskan secara detail 4 nama tersebut berposisi di sektor mana. Dia menambahkan, nantinya keputusan akhir ada di tangan pelatih asal Korea Selatan itu. Bisa jadi ada nama Justin Hubner dan Ivor Jenner, tutur Indra Safri. Pokoknya saya ditugasi dan terpilih 4, setelah itu saya rekomendasikan ke Coach Shin.
Keputusan terakhir ada di Godsin karena dia yang paling tahu posisi mana yang dibutuhkan. Kami kasih nama 4. Tutup mantan pelatih timnas U19 Indonesia itu. Kehadiran pemain keturunan diharapkan kian menambah kuat timnas U20 Indonesia. Skuad Garuda Nusantara akan berlaga dalam Piala Dunia U20 2023 yang digelar di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Timnas Indonesia U20 berada di pot 2 undian Piala Asia U20. Berikut calon lawan yang bakal dihadapi oleh Garuda Muda. Putaran final Piala Asia U20 akan diikuti oleh 16 tim. Turnamen ini digelar di Uzbekistan pada 1 hingga 18 Maret mendatang. Timnas Indonesia U20 ada di pot 2 bersama Jepang, Tajikistan, dan Australia. Satu hal yang pasti, hal itu membuat Timnas Indonesia tidak akan berada satu grup dengan 3 negara tersebut. Piala Asia U20 2023 sendiri akan terbagi menjadi 4 grup. Tiap grup bakal berisi 4 tim yang masing-masing diambil dari tiap pot, mulai dari pot 1 hingga pot 4. Siap gempur tim Spanyol di uji coba. Sintayong minta timnas Indonesia jangan takut. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Asia 2023 dan Qatar merupakan negara yang terpilih. Meski gagal menjadi tuan rumah Piala Asia 2023, sebagai pelatih timnas Indonesia, Sintayong sangat gigih dalam melatih anak asuhnya. Hal itu dilakukan Sintayong agar timnas Indonesia tak takut dengan lawan, meskipun levelnya tinggi daripada Garuda. Timnas Indonesia akan menjalani uji coba di Eropa, salah satunya tim Spanyol, yakni melawan tim yang kuat dan hebat. Namun, Sintayong meminta timnas Indonesia jangan merasa takut atau ciut. Dikutip Bondowoso Network dari YouTube Portal Liga, pelatih timnas Indonesia U20 meminta anak asuhnya untuk tidak ciut nyali saat berhadapan dengan tim yang levelnya lebih tinggi. Pasalnya, hal tersebut bakal meningkatkan kemampuan para pemain. Timnas Indonesia diprediksi akan menghadapi timnas Spanyol U20 selama gelaran TC di Spanyol nantinya. Skuad timnas Indonesia U20 sedang menjalani training pemusatan latihan dan akan dilanjutkan ke Turki dan Spanyol. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan tidak hanya akan menjalani latihan semata. Ada pertandingan uji coba yang akan dilakoni timnas Indonesia U20. Namun, bakal lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia belum diumumkan. Pemainnya semakin kuat dengan program TC di Eropa tersebut, target TC kali ini untuk mendapatkan kepercayaan diri. Kita akan melakukan uji coba dengan tim-tim bagus, kata Sintayong dari YouTube PSSI Sabtu tanggal 15 Oktober 2022. Jadi pemain tidak harus takut untuk menghadapi tim-tim Eropa, sambung pelatih 52 tahun tersebut. Tak hanya itu, TC ini juga merupakan bagian dari persiapan timnas Indonesia U20 menuju Piala Dunia. Timnas Indonesia U20 diwacanakan melakukan laga uji coba melawan timnas Belanda U20. Wacana laga persahabatan lawan tim Orange Muda, julukan timnas Belanda U20 tersebut digaungkan oleh PSSI. Menurut laporan dari laman resmi PSSI yang dikutip Senin 17 Oktober 2022, PSSI telah mengirimkan delegasi ke Belanda 2 pekan lalu untuk memantau pemain keturunan. Selain itu, delegasi itu juga menjajaki kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Belanda bersama klub Belanda, yakni Ajax Amsterdam dan Feyenoord Rotterdam. Di negeri kincir angin itu, delegasi PSSI yang diwakili oleh Direktur Teknik Indra Safri, pelatih Kong Jin Kim, dan utusan khusus Hamdan Hamidan mengunjungi KNVB pada Sabtu 8 Oktober 2022.